Asli Hanun Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muruukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Shadaqallahu al-'azim wa baraka rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyarakat tadi jamaah sholat syukur yang insyaallah dia akan berpuasa dengan berpala. Subhanallah, hari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang dia ini telah kita laksanakan sholat syukur secara berjamaah. Kita panjatkan syukur dalam majlis ini dalam rangka terwatawasan nantiasa menyegarkan atau memperbaharui ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bermajlis seperti ini. Dalam mukadimah tadi ikuti salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai seorang khalifah. Siapapun yang diberikan orang di dalam kehidupan ini itu senantiasa menegakkan amanah dan menegakkan keadilan. Kenapa demikian? Di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Majelis Taklim di bidang Pusat Muhammadiyah telah memberikan salah satu arah dalam rangka pemberantasan korupsi di dalam berbagai kehidupan ini. Tiga hal yang ditegaskan oleh Majelis Taklim dalam buku tersebut tentang bagaimana penegakan peranan sosial dalam kehidupan, yang mana peranan sosial itu akan berdiri kokoh, akan kuat fondasinya manakala tiga hal ini selalu dilawat oleh kita. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah amanah, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kejujuran. Tiga hal ini sangat penting untuk membingkai kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kenapa Allah
Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan atau menyempurnakan amanah itu kepada sang pemilik amanah, orang-orang yang berhak menerima amanah. Kemudian wajah akan membayar nas. Apabila kalian itu menjadi hakim, menjadi penengah di antara sesama manusia, menjadi juri bagi setiap manusia, maka antah umum bin Abi, maka tegakkan hukum itu dengan cara yang sedang. Inilah yang sangat penting yang harus dikenal itu oleh kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini harus ada dalam diri kita. Betapa beratnya ternyata ketika kita akan menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam diri kita, dalam keluarga, dan tidak bisa pemimpin dalam masyarakat berbahasa, bernegara, dalam kepemimpinan publik. Begitu beratnya amanah. Sehingga ulama kita memberikan penjelasan bagian-bagian tentang amanah yang harus dipikul oleh kita. Ada amanah yang harus kita tunaikan di dalam rangka menjaga kemaslahatan diri. Ada amanah seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah yang harus dipikul oleh seorang hamba kepada sesamanya, baik sesama manusia maupun sesama makhluk cipta Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam bentuk kehidupan di lingkungan kita. Amanah hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mewujudkan perjanjian ketuhanan kita. Perjanjian ketuhanan yang kalau kita terapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak meniup roh ke dalam jasad kita. Apa perjanjian kita yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak boleh diabaikan oleh kita tentang amanah yang sudah kita tetapkan sebelumnya, wujudkan dalam kehidupan yang nyata. Maka lisan kita berikrar, hati kita membenarkannya, kemudian seluruh anggota tubuh kita ini ikut melaksanakan apa yang terjadi dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amanah seorang hamba kepada sesama, baik sesama makhluk yang bernama manusia, makhluk lain di bawah Allah Subhanahu wa taala, ataupun lingkungan yang ada dalam sekitar kehidupan kita. Apa konsepnya? Konsepnya sudah tertua di dalam surat Ali Imran ayat 105 yang dia sampaikan. Wattaqum minkum ummatun ya'muruna bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Ini adalah amanah kolektif yang diberikan kepada kita untuk menjadi penjaga ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah munkar. Dan kalau amanah itu dilaksanakan secara kolektif, insyaallah merata dalam kehidupan kita ini akan lebih kokoh. Kenapa terjadi hal-hal yang buat kita kita merosot di dalam jurang kehidupan dalam lingkungan kita? Ini salah satu dari sebab kita. Di antara sebagian besar kita yang berikan kesempatan untuk senantiasa menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, apa? Kita berjalan nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak kompak, tidak kolegial di dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan, mewujudkan umat yang terbaik. Hendaklah tak ada di antara kamu sekalian
menyiapkan dirinya untuk mencegah kerumunan. Karena hari ini pasti akan berdampak. Apa dampaknya? Maka amar ma'ruf nahi munkar ini diabaikan oleh kita. Kehancuran pranata kehidupan kita mulailah kita lenceng dari lain-lain kehidupan kita. Yang dalam bahasa yang sering kita dengar, istilah yang begitu keren, kata korupsi, 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 nepotisme. Macamnya di depan kita, di depan kita tidak ada yang banyak mengomongkan. Kan? Sebagai penyantinya adalah, mari kita mengomongkan diri juga. Jadi tiga hal ini, amanah, keadilan, kemudian kejujuran harus berdiri tegak, sama-sama berada di depan. Kenapa yang tiga? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna sidqa yahdi ilal birr, inna birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran bagi yang menuntun kita, menunjukkan kepada kita dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada kita kepada satu jalan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memilih, apakah kita akan memilih jalan kejujuran atau kita memilih jalan kesesatan, jalan kemaksiatan yang membuat kita tersesat, tersesat, kemudian terperangkap dalam jurang kerugian yang nyata dalam hidup ini. Oleh karena itu, konsep kejujuran menjadi pilar utama di dalam rangka menjaga marwah kehidupan kita dalam maupun lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita ini senantiasa berada dalam kemaslahatan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mampu menjadi penegak yang mampu menjadi pengambil bagian terdepan dalam mencegah kemungkaran, tentu dengan mengandalkan nilai-nilai prinsip-prinsip kejujuran dalam kehidupan kita. Wabarakatuh di badan kumpulan Nabi, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.